Kami berdua sedang ada pada posisi di kantor Polsek Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, menyampaikan pengaduan terkait dengan upaya dari seseorang yang melintas di depan rumah dari arah utara menuju selatan, kemudian sambil melontarkan kata-kata yang sifatnya mengancam nyawa. Singkatnya seperti ini, ada sepeda motor dari utara, tepatnya di depan rumahnya Pak Kiai, di hadapan istri, kebetulan istri dan anak-anak yang menyaksikan itu, terlintas motor itu, kemudian sambil pelan-pelan dia berkata, "Sarifuddin, kon mati." Demikian ancaman yang disampaikan sambil berlalu. Nah, atas kejadian itu yang terjadi pada tanggal 18 September 2023, tepatnya hari Senin jam 12.30 2023, yang kemarin itu mengakibatkan pengaruh psikis baik istri Pak Kiai maupun anak-anaknya, sehingga itu tidak nyaman. Tentunya siapa saja akan ngedrop. Nah, dari cerita yang disampaikan, kemudian kita diskusikan, kemudian kita berangkatlah hari ini 25 September di Polsek Talang, Kabupaten Tegal, menyampaikan pengaduan hal itu. Karena ini kita anggap serius. Nah, karena serius, kita pun menanggapinya lebih dari serius. Hal-hal lain bisa Pak Kiai sampaikan dari pihak keluarga. Tentunya ini serius. Monggo Pak Kiai. Baik, saya Sarifuddin Santri Deso. Tentu teman-teman sudah paham siapa saya lah. Jadi saya ini saat ini pada posisi bagian yang membela ajaran dakwah Wali Songo di bumi Nusantara, di negara Indonesia, di mana hal itu perlu kami lakukan agar dakwah dan ajaran Wali Songo tetap eksis, tetap semarak, tetap ada di negara Indonesia. Tapi kemudian setiap perjuangan itu pasti ada rintangan, ada hambatan, dan di antara hambatannya tadi disampaikan oleh konsultan hukum saya Pak Ikhwan Taufik, sehingga kami semalaman rebukan dengan beberapa tim pengacara bersama keluarga, sehingga kami memutuskan untuk melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib, yakni Polsek Talang atau Mapolsek Talang Kabupaten Tegal. Intinya adalah tadi barusan memang ada orang berkendaraan pakai sarung mengucapkan kalimat yang sebagaimana tadi Pak Ikhwan bicarakan dan ada di laporannya. Nah, yang terpenting dari itu semua adalah kami ingatkan kembali kepada siapapun Anda, siapapun kalian, jangan coba-coba melakukan teror, melakukan intimidasi, apalagi bentuknya itu akan ada semacam pelanggaran pasal lah yang berurusan dengan hukum, karena ini negara Indonesia, negara yang berdaulat, negara yang ada aturannya. Sekali lagi, tolong jangan ada ancam-mengancam, karena sampean akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Kita harus mengikuti kaedah ulama-ulama kita terdahulu, yaitu al-aman qoblal iman. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan eksistensi keimanan kita, amankan dulu daerahnya. Oleh karena itu, sekali lagi, siapapun Anda, siapapun kalian, jangan coba-coba melakukan tindakan yang melawan hukum. Kami, Traf, keluarga, Muhibbin Wali Songo, tetap akan bergerak demi supaya orang Indonesia paham tentang ajaran dakwah Wali Songo untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI, harga mati.